Secara harafiah, lalu lintas dimaknai gerak pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Lalu lintas dan angkutan jalan harus dilihat dari berbagai pendekatan. Pendekatan filosofis, pendekatan geopolitik dan geostrategis, pendekatan globalisasi, pendekatan sosiologis, pendekatan pelayanan publik, pendekatan secara yuridis, pendekatan perubahan sosial dan modernisasi, pendekatan operasional maupun fungsional. Welcome, sir. Running and online. Creating protocol begin. Congratulations, sir. You've made a new system. Di era revolusi industri 4.0, seluruh pelaksanaan fungsi kewenangan Polri dalam lalu lintas berbasis elektronik atau digital. Hal ini diimplementasikan dalam model pemolisian, yaitu Road Safety Policing. IT for Road Safety adalah sistem yang memiliki fungsi pelayanan bidang lalu lintas berbasis online, elektronik atau digital. Traffic Management Center, TMC, sebagai pusat komunikasi, koordinasi, kendali dan informasi atau K3I terkait lalu lintas dan angkutan jalan. Safety Security Center, SSC, sistem elektronik yang mengatur pelayanan kepolisian di bidang lalu lintas berkaitan dengan keamanan dan keselamatan. Mendukung Safer Road yang berisi sistem-sistem untuk pemetaan black spot dan trouble spot, speed management, traffic count, e-sidik, e-tilang, sistem data laka, IRSMS, Electronic Registration and Identification, ERI, sistem pendataan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor secara elektronik. Pendukung Safer Vehicle yang berisi sistem verifikasi dokumen dan fisik kendaraan bermotor. Pada sistem ERI untuk jaminan legitimasi pengoperasional pada bagian STNK dan TNKB akan dilengkapi dengan OBU, Onboard Unit, RFID, Radio Frequency Identification, atau ANPR, Automatic Number Plates Recognition. Selain ERI mendukung forensik kepolisian dan electronic law enforcement, pada pengembangannya menjadi dasar program ERP, Electronic Road Pricing, ETC, Electronic Toll Collection, e-parking, e-samsat, e-banking, dan electronic traffic law enforcement. Safety Driving Center, SDC, mendukung program Safer Road Users, mencakup sekolah mengemudi, sistem uji SIM dan sistem penerbitan SIM yang dikembangkan dalam TAR, Traffic Attitude Record, Intelligence Traffic Analysis, INTAN, mendukung program Post Crash Care sebagai implementasi back office, application, network atau pelayanan prima yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses. INTAN berbasis peta digital sistem komunikasi dan solusi yang terkoneksi melalui call and command center. Sistem-sistem pelayanan bidang lalu lintas berbasis online, elektronik atau digital dikembangkan untuk TAR, Traffic Attitude Record, yang akan terkait dengan Demerit Point System,
Ini sebagai pertanggungjawaban pengemudi dan pemilik kendaraan bermotor yang dioperasionalkan di jalan. Pada era globalisasi dan dampak perdagangan bebas serta konflik perbatasan, lalu lintas juga menyesuaikan perkembangannya. Dukungan rencana tol ASEAN Belt Road Initiative Dumai Malaka, Korlantas Polri mempersiapkan road safety border. Koneksi moda angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Road safety for tourism dan kajian sistem antar moda. Traffic Accident Research Center atau TARC telah hadir sebagai representasi para pemangku kepentingan lalu lintas untuk menemukan akar masalah dan menemukan solusi yang tepat yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Di bidang penguatan media, Intelligence Road Safety Media Management, IRSMM, memiliki fungsi media kontrol dan menjadi sarana audit berbagai fungsi polisi lalu lintas. Dengan memproduksi dan penyebaran konten-konten terkait lalu lintas secara masif, IRSMM juga sebagai PR bagi Polantas di seluruh Indonesia. Seluruh program Road Safety Policing berada di dalam Smart Management yang dapat mendukung program-program pemerintah. Dan Cyber Corps yang mengawaki dengan kompetensi sesuai kebutuhan masing-masing sistem. Cyber Corps sebagai sumber daya manusia yang profesional, modern, cerdas, bermoral, dan unggul. Didukung dengan literasi road safety dan road safety coaching yang menjadikan bentuk online seluruh modul pengetahuan dan bahan pengajaran tentang lalu lintas. Kemudian dari seluruh rangkaian produk kinerja Polantas pada ranah birokrasi maupun masyarakat, disajikan oleh Road Safety Center dalam bentuk infografis, info statistik, info virtual, yang online, on time, real time, dan anytime. Dan inilah yang disebut indeks road safety. Road safety policing sebagai pemolisian dalam menangani lalu lintas menggunakan 3 unsur. Rutin yang berbasis intelijen lalu lintas, kalender Kamtipmas, prakiraan keadaan. Khusus untuk kegiatan protokoler, politik, kemasyarakatan, dan operasi kepolisian. Kontingensi yang disebabkan faktor manusia, faktor alam, dan kerusakan infrastruktur. Program strategi Road Safety tentu hadir sebagai implementasi pelayanan prima yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses.